Shalom, jua-jua. Perkenalkan, namaku Ivasano Gracia Ginting. Aku anak KKR GBKP Lumbun Cikalang Kasis Dairi. Aku mau bercerita dari Alkitab Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Ayo kita baca bersama. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kusampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Tema kita, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Yeremia 1 ayat 5 mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Hal ini juga yang aku rasakan di dalam hidupku. Dari cerita kedua orang tuaku, arti namaku adalah anugerah terbaik yang Tuhan berikan buat Samson dan Naomi. Itu adalah nama kedua orang tuaku. Karena hanya aku anak perempuan dari 3 bersaudara dan aku adalah anak bungsu. Jadi kelahiranku merupakan berkat Tuhan yang luar biasa buat keluarga kami. Aku juga pernah seperti Yeremia mengatakan, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Bagaimana caranya ya Tuhan, aku dapat menyatakan kasih Tuhan dalam hidupku? Aku ini kan masih kecil, belum pandai berkata-kata, belum pandai menceritakan firman Tuhan. Tapi kedua orang tuaku selalu mengajarkan, Tuhan senang dengan anak yang rajin gereja, rajin berdoa, rajin belajar, mendengarkan nasihat orang tua, membantu teman, mau mengalah dan memberi kedamaian. Untuk itu, agar aku dapat menjadi berkat buat orang lain, aku hanya perlu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati orang-orang yang di sekitar, agar mereka dapat melihat kalau ada Tuhan dalam hatiku. Aku tidak perlu takut untuk memberitakan kasih Tuhan di dalam hidupku, karena aku punya Tuhan yang luar biasa yang sanggup membuat aku menjadi berkat buat orang lain. God is well, Tuhan itu baik, maka aku harus menyalurkan kebaikan Tuhan yang telah diberikannya kepadaku. Jadikan aku saluran berkat-Mu ya Tuhan. Aku paling suka menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Semoga dengan baca kitab suci dan doa tiap hari, aku dapat bertumbuh di dalam Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dan orang tuaku. Selamat menjadi berkat. Jangan takut, Tuhan bersertaku. Shalom jua-jua.